mulai dari nol lagi, teman-teman. Hai semuanya, kita balik lagi CGV Kepo Special with Pevita. Sambil kita nunggu sebentar ya. Merdeka. kita lagi di tengah-tengah, kita di CGV Kepo Special sponsored by Aqua. Sambil kita nunggu Pevita online lagi. Lagi asik ngobrol loh tadi. Jadi teman-teman seru CGV yang main PUBG, gak ada salahnya untuk ikutan. Iya, kangen ke CGV, kita juga kangen CGV, bentar lagi kita sabar ya. Oke, okay, she's here. Oke. Okay. Wait a minute. Pef, bisa kali request. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Thank you, Safa Miliana. Gini lah, kalau work from home, ketika semua orang berebutan koneksi internet, mau nggak mau ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Jangan. Dan apa? Bener nggak? Sepertinya saya yang dikorbankan barusan. Jadi mana pokoknya sabar ya. Yang mau ikutan dua tiring, yang pertama okay. Bisa main, yang kedua gimana tadi? Aku jelasin ulang ya. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutan acara Happy Go mabar barengan gamers favorit kalian, caranya gampang banget, tinggal donasi di Kitabisa page-nya Happy Go. Dan itu nih untuk detailnya aku kirim lagi di sini. Jadi di Instagram-nya Happy Go itu sudah ada page kita bisanya. Nah, donasinya itu kebagi dua tier. Yeah. Ada tier di mana 500 ribu ke atas donasinya. Kalian bisa spesifik mau main sama siapa. Jadi misalkan donasi 500 ribu ke atas. Oke, aku mau main spesifik sama timnya Pevita dong gitu. Ataupun nama ID-ku disebutnya Kupa. Mau main sama Kupa gitu. Nah, itu bisa. Karena nanti kita akan main selama 3 hari, tanggal 15, 16, 17, di jam 7 malam, dan akan main 3 game. Satu hari 3 game. 3 game tiap malam, oke. Okay. Iya, selama Jumat, Sabtu, Minggu itu. Gitu, nah. Oke, okay, aku ulang tadi ada 2 tier, ada 500 ribu ke atas. Kalian bisa pilih spesifik main sama siapa, ataupun 100 ribu ke atas. Oke. Okay. 100.000 atau 50.000 ya? Sorry, 50.000. Maaf. Oke. Okay. Kayaknya kakak kekenyangan. Oke, okay. Tier pertama 500.000 ke atas, tier kedua 50.000 ke atas. Kalau 50.000 ke atas, kalian udah bisa join kok. Nah, cek tapi aja langsung bisa di spesifik. Kita bisanya ya. Di Instagramnya HappyGo. HappyGo, oke. Okay. Kamu sendiri kalau main PUBG boleh nanya sedikit gak? Paling suka map-nya? Boleh dong. Paling suka Erangel. Aku paling suka Erangel. Nggak harus download dulu soalnya. Langsung main aja. Maaf. Ini ya Instagramnya. Oke. Okay. Happy Go. Kelihatan nggak? Ngeblur ya? Nah itu ada kayak, link. Kayak ada dong. Link kayak kita kayak apa? Kayak beauty blogger begini. Gitu. Iya. Aduh. Okay, nah, okay, nanti okay. Ada link kita bisanya. Nah di situ kalian bisa tinggal donasi. Intinya adalah setelah donasi jangan lupa untuk cantumkan Instagram ID kalian. Oke. Okay. Agar bisa dihubungi dan nanti kalau misalkan sudah donasi bisa konfirmasi ke Instagram account, bilang kasih bukti donasinya, terus bilang, "Kak, aku udah donasi nih. Ini buktinya. Okay. Aku siap ikut Happy Go," gitu. Oke.
Asik. Tapi like jangan that. ini ya, jangan baper misalnya mati duluan ya baru terjun langsung mati. Gak apa-apa kok masih bisa nonton dulu. Benar, benar. Pokoknya buat seneng-seneng. Kalau bisa ketemu dulu di tengah 100 orang kan buka room kan sistemnya kan. Terus kita kalian bisa main joget-joget PUBG bareng tuh, dulu. Joget-joget dulu baru lempar granat. Mati rame-rame. Nah, benar. Oke. Oke, jadi langsung aja lihat tadi di Happy Go. Nanti mau satu lagi sih mau nanya sih. Tadi kan katanya udah kenyang makan geprek. Sekarang masih nunggu Belum. ramen. Mau dimakan juga itu? Oh, belum dimakan. Ada ini Oke. juga. Ada, aduh, mau nunjukin. Kita mukbang nih sekarang. Mukbang nih. Ada serabi. Waduh. Oke, tuh. Iya benar serabi. Rahasia rahasia kecantikan Pevita adalah serabi. Bisa nggak gitu di quote? Nih, ada ini lagi. Jangan, kalau Piti aku lihat aku dimarahin. Enggak. Piti itu maksudnya itu bukan makananku. Oke. Terus. Ya, ntar diedit nggak apa-apa. Jadi tapi Pevita kalau buka puasa tuh modelnya makan manis apa tim makan asin sih? Manis, asin. Habis itu asin. Habis itu manis lagi. Manis, asin, manis. Ada nggak tips yeah. buat teman suruh si Jivi di rumah biar nggak dehidrasi gitu? Minum air putih yang banyak. Tuh, catet tuh. Yang banyaknya kayak gimana? Kalau boleh ngingetin nih, ada yang bilang kan 8 gelas sehari. Cuman simpelnya gini deh. Simpelnya ini aqua yang 600 ml. Paling nggak 4 botol. Buka puasa, terus makan malam, habis sebelum tidur, habis sama sahur. Udah, itu aja deh. Udah cukup tuh. Nah, sekarang challenge sudah siap belum? Aduh, jangan susah-susah ya. Enggak. Aku dengar gosip, Pevita orangnya kreatif. Jadi di sini saatnya berakting, berandai, menggunakan kreativitas yang ada di kepala. Dikasih contoh. Jadi challenge-nya ini adalah, wrong answers only. Wrong answers yeah. only. Oke, okay, dikasih okay. challenge, wrong answers wrong only. Wrong answers right. only. Jadi aku akan kasih lihat foto, nanti, contohnya kayak gini nih. Foto pertama. Jadi nanti kasih lihat foto, tinggal sebut ini namanya siapa kira-kira gitu. Kayak gini, ini aku kasih nama, dia namanya Ladia. Ladia ini, kalau udah, yang difotoin namanya Ladia, kenalin. Nggak ada yang tahu kalau ini adalah Pevita waktu kecil. Ini adalah Ladia. Ladia ini punya TikTok, dia kalau upload tiap hari bisa sampai 5 kali. Oke? Dari makan, joget, dan segala macam. Dia ini kalau dengerin musik K-pop, BTS, dan segala macam teman-temannya. Dia suka main game juga. Dia suka main game. Main gamenya tuh kayak model Harvest Moon. Terus abis itu, apa tuh, yang Tetris. Nah, kalau nonton film, walaupun dia sekarang mungkin umurnya udah 20-an ya, dia tuh nontonnya masih film-film Disney. Kenalin, itu temanku Ladia. Udah siap belum? Oke, berarti bikin gitu ya, bikin background story-nya sendiri ya. Background story-nya. Nah, pokoknya dari karakter yang kita munculin, wrong answer only. Sekarang ini siapa? Umur 14? Enggak. Ini umur 14? 12, 13 lah di foto ini. Oh, ini kamu, Cie, gitu. Bener-bener tahu. 12 ini. Waktu berlalu cepat sekali, masih mirip nggak? Coba. Coba rambutnya disamain. Rambut ini. Capture ya. Benar-benar. Gimana sih nih? Satu, dua, na 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 na. Oke, udah. Kita mulai challenge ya. Siap? Mulai. Anggap aja foto ya, ini adalah teman-teman kamu. Tapi kamu kenalkan dong ke teman-teman. Ini teman-temannya Ladia. Ah, teman-teman Ladia. Siapakah dia? Namanya siapa nih orang? Ini namanya Broit. Namanya Broit. Broit. Ini dia Broit namanya. Oke.
Nah, Bro It ini tuh pemimpin geng yang pokoknya dia makanya nyalinya dari paling depannya besar, ya. gayanya paling banyak, tapi kalau misalkan begitu mau masuk perang, dia pelan-pelan menyelinap pulang ke ibunya. Terus kalau ditanya sama ibunya, "Kamu dari mana aja?" "Oh, aku habis ngaji di masjid." Gitu. Atau Wih, kayak gila. habis pendalaman agama, baca Oi. baca Iqra gitu kan, masih TK kan ceritanya. Oh, masih TK Eh, dia? Oh, enggak, masih SD kelas 6 gitu. SD Berarti kelas 6. gitu. Oke, Bro oke, It oke. namanya. Bro It ya. Bro Ko Bro It It nama ini, panjangnya. dia kalau punya playlist musik, isinya siapa aja musisinya? Kalau dia dengerin musik, isinya tuh band-band ini, band-band emo. Oh, Band-band oke. emo gitu. Gila, oke, oke, oke. Kayak For Teman. Revenge, Killing Me Inside, nah itu. Gila. Berarti sepatunya Kalau Macbeth itu lah ke dia pakai ya. mejanya dinaikin, bekas silet semua. Iya sih. Oke, next. Ini ada ketemu di phonebook. Siapakah dia? Namanya Mabi, Mabu. Mabu. Colongan dia, sial. Mabu, Namanya oke. Mabu. Mabu ini tampaknya bukan orang Indonesia. Dia Nama orang mana? panjangnya Mabu lagi. Mabu lagi. Mabu lagi keluarga asmara ya. Ini Mabu. Oh, ini siapa? Dia itu abangnya, jangan abang. Buk. Dia itu PDKT-nya si tadi Lidi Ladia. Oh, Ladia, oke. Tapi Gitu. siapa yang cinta bertepuk sebelah tangan nggak sama Ladia? Enggak. Si Mabu ini orangnya pemalu banget. Suka dengerin musik. Terus hobinya masak. 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 Hobinya masak. Terus Masaknya apa? Air, jangan bilang air. enggak masak gitu, yang kayak ala-ala Master Chef gitu. Woi, gila. Gitu. Nah, Kalau dia kalau di kalau sini. megang pisau, motong nggak lihat makannya, lihat kamera ya. Bener, Ngerti, saking ngerti. ahlinya. Nah, terus ini dia di sini lagi kaget sama bau badan dia sendiri. Jadi pas dengerin kayak gitu. Dia dengerin lagu, lagunya apa? Kalau nonton film, filmnya apa? Dia favorit di playlistnya itu Kopi Dangdut. Ini makanya gerakan-gerakan tubuhnya ini terinspirasi dari video klip Kopi Dangdut. Dia Oh, paling suka bajunya di juga bagian nyaman buat rapnya. nonton itu ya, nonton dangdutan ya, Nanti casual ini gitu dia ya. kalau udah dia kalau misalnya udah joget gini, ding ding pak, ding ding gitu. Oke. Last one. Ini berhati-hatilah menjawab ya. Yang satu ini perkenalkan ke teman seru CGV. Siapakah dia? Ini namanya Ini tamang-tamang kayak gini nggak mungkin namanya Joko soalnya. enggak. Ini namanya Dia berhati-hati dia. Oxtrava. 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 Ya. Dia Unik ya. dosen Turunan Rusia. turunan antara Rusia, India, Indonesia. Rusia, India, Indonesia. Oke. Berarti dia fasih bahasa Italia ya. Dia benar-benar. Terus dia ini dosen. Duh, dosen. Kelihatan dari dosennya itu profil ya. Dari profilnya ya. Mata kuliah apa? Mata kuliah astrologi. Pasti sampingannya dan juga dia nulis metafisika. ini, ramalan bintang. Iya, metafisika. Dia Baik. Dosen-dosen ini serius seperti dosen ini nuklir kayaknya, nuklir. Nuklir, baik, Yang bombastis. akhirnya dalam perjalanan dia mengajar dan juga research, akhirnya dari nuklir itu dia menemukan superhero-superhero yang bisa dia kembangkan. Jadi nama dia berubah menjadi Profesor Profesor Oxtrava. Oxtrava.
panggilan sayangnya apa? Oksi. Oksi. Provo. Dia dengerin lagu apa? Klasik? Enggak. Karena dia sebetulnya dia very very calm, very wise. Untuk dengerin lagu dia menyalurkan semua kekacauannya. Bring me the horizon. Oke. Baik, 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 baik. Baiklah kalau gitu terima kasih atas tantangannya. You've done well. Kreativitas tingkat tinggi. Aduh, gimana boleh lah ya. Boleh, boleh, boleh. Bikin film semua jadi termasuk yang Oxtrava itu background story yang bagus untuk ditempel di Sri Asih sebenarnya. Betul, betul sekali. Mudah-mudahan Bang Joko nonton ya. Nanti gue kirim Bang Joko, semoga itu tidak ada kata-kataku yang salah ya, Bang Joko. Oke, sekarang kita saatnya screenshot sesi hari ini. Oke. Oke, kita foto dulu. Foto gimana caranya? 1, 2. Satu, dua, mana sih pencetnya? 1, 2. Oke, baik. Kalau begitu, Pevita, thank you udah mau dikepoin. Thank you so much. Kita ketemu abis ini komennya main off, PUBG. Ya? Komennya off, kita nyalain dikit. Kalau mau dada-dada, silakan. Aku mau nyapa. Sikat. Hai semua, thank you so much. Pokoknya jangan lupa untuk ikutan main bareng PUBG, bareng aku dan teman-teman yang lain, rame banget. Caranya gampang banget untuk ikutan, kalian bisa lihat Instagram @id.happygo. Jadi di sini aku akan racing sambil sambil main bareng PUBG. Oke, jangan lupa donasi. Dan kalau misalkan nggak mau main bareng tapi mau donasi pun nggak apa-apa, nanti akan dapat salam dari Mbak ini nih, Mbak Berotot ini. Oh iya iya iya, Mbak Berotot ya. Mbak Berotot. Oh, mau disamain. Siap-siap. Oke. Okay. Ini boleh screenshot lagi satu lagi si kembar. 1, 2. Sama beda? Sama kurang lebih, cuman kayak itu abis push up, jadi sekarang abis buka jadi agak lembek. Baik lagi sekali lagi terima kasih Pevita, sampai jumpa lagi di medan peperangan, ketemu di battleground ya. Ya, sampai ketemu di CGV juga kalau udah buka. Thank you. Nah, bye. Woi, dadah. Teman-teman yang masih di sini, thank you udah nonton. Jangan lupa besok kita balik lagi di jam yang sama, jam 8. Besok sama Raisa. Tentunya di CGV Kepo Special, supported by Aqua. Jangan lupa, jangan sampai dehidrasi. Minum 4 botol, berapa mil sih ini? 600 mili lah sehari. Satu habis buka, satu habis makan, satu habis traweh, satu mau tidur, sama satu pas sahur. Minimal segitu, gampang. Stok aja yang banyak di rumah, nggak ada salahnya. Again, 13-16 Mei, CGV Kepo Special, supported by Aqua, Raisa besok, Zizi Syahab, habis itu Aki Singgi alias Aki Alexa, kita akan kepoin lagi teman-teman yang lainnya. Sampai sini dulu, Andira Pramanta pamit, thank you, sampai jumpa, stay safe, stay sane, stay dehydrated. Jangan lupa juga, yang namanya Aqua, tebarkan murninya kebaikan Ramadan bersama kemurnian Aqua. Signing off, bye.